بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات Bapak Ibu Saudara Saudari Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikumpulkan di dalam majelis ilmu di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini. Kita menegakkan sholat maghrib berjamaah dan sembari menunggu waktu isya kita duduk sejenak mendengarkan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab Riyadus Salihin. Semoga kegiatan kita di malam Jumat ini ditulis sebagai suatu kemuliaan, keutamaan, dan semua kita mendapatkan rahmat dan keberkahan di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Kalla, sekali-kali jangan berkata seperti itu. Maksudnya apa? Ini sikap yang salah ketika mendapat ujian. Baik ujian berupa kenikmatan atau ujian berupa musibah. Jadi kalau kita dapat kenikmatan, jangan terburu-buru langsung mengatakan, oh ini memang nikmat ini pantas saya dapatkan karena Allah telah muliakan saya. Begitu pula jangan langsung berburuk sangka ketika dapat musibah, langsung dia berkata Tuhanku telah menghinakan diriku. Makanya Allah berfirman, kalla, sekali-kali jangan bersikap seperti itu. Karena hakikatnya ujian dan cobaan, ketika kau dapat nikmat, maka yang harus kau lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Ketika ujian berupa musibah, yang harus kau lakukan adalah bersabar. Nah, itulah sikap yang terbaik manakala mendapatkan masalah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam ayat ini surat Al-Baqarah 155, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujian dan cobaan yang berupa ketakutan, kemudian rasa lapar, kemudian hilangnya harta, buah-buahan, jiwa, adanya kematian menimpa keluarga kita, menimpa orang terdekat dengan kita, menimpa orang-orang yang kita cintai.
Demikian pula musibah terkadang berupa kemiskinan, tidak ada harta benda, terjadi musim paceklik, musim kemarau yang berkepanjangan sehingga persediaan pasokan makanan menipis, terjadi kelaparan di mana-mana. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagi mereka yang bersabar, maka Allah akan berikan pahala. Bagi mereka yang berputus asa, bagi mereka yang mengeluh dan tidak mampu bersabar, maka baginya hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira mereka-mereka yang bersabar itu. Nah, kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat orang yang bersabar itu. Nah, ini para jamaah. Jadi di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan walanabluwannakum. Yang paham bahasa Arab langsung paham, langsung tahu. Ini ayat dimulai dengan lam taukid dan nun taukid. Kemudian ada sumpah yang tersembunyi. Sehingga ayat ini maknanya walanabluwannakum artinya demi Allah, sungguh dan pasti. Nah, itu maknanya. Demi Allah, sungguh dan pasti kami akan berikan ujian kepada kalian. Menunjukkan apa jamaah? Menunjukkan tidak ada tempat untuk lari dari yang namanya ujian dan cobaan. Manusia di dalam kehidupannya pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan ujian dan cobaan itu berasal dari Allah. Allah yang menguji kita, Allah yang mencoba kita. Untuk apa, Pak? Allah ingin lihat sebatas mana kesabaran kita, sejauh mana kesabaran kita tatkala menghadapi ujian dari Allah. Kan yang namanya sabar itu kita harus menerima, bisa menerima segala takdir dan ketentuan Allah. Kemudian setelah itu kita melakukan ikhtiar untuk bisa keluar dari masalah dan musibah yang kita hadapi dengan perkara yang disyariatkan oleh Allah. Itu kan sabar. Orang yang sakit misalnya, ada ujian kan? Dia sakit misalnya. Maka bagaimana orang yang bersabar ketika dia sakit? Ah, dia terima. Ini ujian dari Allah. Apa yang menimpa saya ini tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah. Kemudian apa? Apakah setelah itu berpangku tangan? Oh tidak. Orang yang sabar dia berikhtiar, menumpuh sebab-sebab supaya bisa sembuh. Ah, dia berobat. Dia berobat, lakukan sebab-sebab kesembuhan. Tetapi sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka tidak boleh berobat dengan cara yang haram. Datang ke dukun untuk berobat. Nah, ini salah. Kata Nabi apa? Tadawau ya ibadallah wala tatadawau biharam. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, tapi ingat, jangan kau berobat dengan yang haram. Ada sebagian orang kalau berobat tidak sembuh-sembuh, dia datang ke dukun dia. Ini salah. Bukan justru semakin membuat dia sembuh, tetapi justru membuat masalah di atas masalah. Boleh jadi syaitan menipu dia. Ketika dia datang ke dukun sembuh betul, tetapi apa? Datang masalah yang lebih besar. Dia telah menjual akidahnya. Ini masalah yang besar. Karena kata ulama, musibah itu kalau masih dalam bentuk dunia, dalam masalah keduniaan, masih ringan, Pak. Tapi kalau musibahnya sudah dalam bentuk agama, nah ini musibah yang paling berat ini. Tetapi terkadang banyak manusia tidak menyadari yang seperti ini. Kalau musibahmu dalam urusan dunia masih ringan, tapi kalau dalam urusan agama, kau terkena syubhat, dibuat rancu, dibuat ragu dalam agamamu, sehingga terkadang orang meragukan agamanya, ini musibah yang paling besar. Makanya itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah
di dalam agama kami. Nabi ingatkan itu, Nabi berdoa seperti itu. Karena musibah terbesar adalah musibah di dalam agama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memberikan ujian dan cobaan kepada kalian. Dengan apa? Allah katakan bisyai'in. Bisyai'in minal khawfi wal ju'. Bisyai'in. Dalam bahasa Arab bisyai'in itu artinya dengan yang sedikit. Artinya apa? Musibah yang Allah berikan itu belum seberapa, Pak. Masih sedikit, kata Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan ujian dan cobaan di luar kemampuan kita. Tidak mungkin. Kalau ada ujian dan cobaan, pasti kita bisa menghadapinya. Pasti itu masih berada di batas kemampuan kita. Jadi tidak mungkin ada ujian kita tidak bisa menghadapinya. Karena Allah katakan ujian yang menimpa manusia itu sedikit. Berupa apa? Minal khauf, berupa rasa takut. Subhanallah, rasa takut kadang menimpa diri kita. Belum lama kita, ya, negeri kita bahkan seluruh dunia terkena wabah virus corona. Membuat takut kan, Pak? Bahkan di hari-hari yang mengerikan itu, kita pun takut untuk keluar rumah. Takut kalau mau bertemu sama orang. Takut terkena virus corona. Bahkan terkadang takut kalau mau berjumpa dengan keluarganya sendiri. Rasa takut menghantui kita. Subhanallah. Dan itu kata Allah masih sedikit. Bisyai'in minal khauf. Dan kalau kita pelajari, Pak, manusia memang senantiasa dilanda dengan rasa takut. Mulai dari kita masih kecil, kita sekolah misalnya, takut kalau tidak naik kelas. Yang sudah naik kelas nanti takut kalau tidak lulus ujian. Naik ke peringkat selanjutnya. Yang sudah sekolah, ya, lulus ujian takut kalau nanti tidak dapat, ya, berada di sekolah tinggi, masuk di perguruan tinggi. Ketika dia dapat bisa masuk ke perguruan tinggi, dia takut nanti kalau sudah selesai apa bisa dapat kerja atau tidak. Sudah dapat kerja takut lagi, kira-kira gaji yang dia dapat apakah cukup untuk bisa nikah ataukah tidak. Setelah nikah takut lagi, jangan-jangan tidak punya anak. Setelah dapat anak laki-laki, takut lagi. Jangan sampai tidak dapat anak perempuan. Yang dapat anak perempuan, khawatir tidak dapat anak laki-laki. Terus dihantui dengan perasaan takut, takut, dan takut. Itulah kehidupan memang. Terkadang rasa takut menghampiri kita. Dan itu baru sedikit. Bisyai'in minal khauf. Kemudian apa lagi? Walju'. Dengan sedikit dari rasa lapar. Allah subhanahu wa ta'ala uji manusia dengan rasa lapar. Subhanallah. Yang tidak mampu menghadapi ujian ini, maka dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ada orang korupsi. Mengapa? Takut lapar. Orang korupsi takut lapar, Ustaz. Nah, karena dia pikirkan bagaimana keturunan-keturunannya ke bawah supaya bisa makan. Tidak kelaparan. Akhirnya dia korupsi. Takut lapar. Orang melakukan penipuan demi penipuan kesana kemari. Nah, takut jangan sampai dia kelaparan nanti. Apalagi kalau sudah melihat orang kelaparan. Padahal itu baru sedikit. Minal khawfi wal ju', ditambah lagi wa naqsin minal amwal, kekurangan harta berupa kemiskinan, kefakiran, kemalaratan, sulit ekonomi. Dia sudah berjuang, dia sudah bekerja keras, tapi sedikit yang dia dapat terkadang. Ini ujian dari Allah. Wa naqsin minal amwal, sedikit harta yang dia dapat. Dalam keadaan dia sudah mencurahkan tenaganya, fikirannya, segala jerih payahnya, tapi tidak ada yang dapat kecuali sedikit dari harta.
ujian dari Allah. Wal anfus, ujian terkadang juga berupa adanya kematian. Kita dengar kematian kawan-kawan kita, kita dengar kematian tetangga kita, kita dengar kematian keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, kita pun bersedih dengan hal tersebut. Ujian dari Allah. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Ini bagi para petani misalnya, orang-orang yang dia menanam buah tersebut sudah susah payah dia bekerja siang, dia harus menyiraminya, dia harus mencarikan pupuk untuknya, bekerja keras dia di situ panas-panasan. Tapi ternyata apa? Datang musibah, banjir besar sehingga meluluh lantahkan tumbuhan-tumbuhan yang dia tanam. Padahal dia sudah bekerja keras, berbulan-bulan dia lakukan itu. Datang musibah, datang wabah, datang penyakit sehingga membuat tanamannya tidak subur, bahkan mati. Ujian dari Allah terkadang dirasakan. Kemudian jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan ujian-ujian tadi, wabashiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka-mereka yang mau bersabar. Beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang mau bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya solusi untuk menghadapi semua ujian dari Allah adalah sabar. Itulah tanda keberuntungan dan kebahagiaan. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia itu kata ulama tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, terkadang dia dapat nikmat. Kalau dapat nikmat harus bersyukur. Terkadang dia dapat masalah, musibah, dia hadapi dengan sabar. Terkadang dia jatuh dalam dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia harus beristighfar. Tiga ini Pak, kalau kita mampu melakukannya, syukur, sabar, istighfar, ini adalah tanda kebahagiaan seorang muslim. Kata para ulama, idza utiya syakara wa idza betulia sabara wa idza adzaba istaghfara fa inna haula'is salatha unwanus sa'adah. Apabila dia diberi, dia bersyukur. Kalau dia diuji, dia bersabar. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia istighfar. Tiga ini katanya adalah tanda dari tanda-tanda kebahagiaan. Menunjukkan apa? Tanda kesengsaraan, kalau dapat nikmat, bukan dia bersyukur, malah dia sombong. Ketika dapat masalah, bukan dia bersabar, malah dia berkeluh kesah. Ketika dia jatuh dalam dosa, bukan dia beristighfar, tapi semakin menambah dosanya. Ini tanda kebinasaan bagi seseorang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabashiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar. Allah ingatkan jamaah sekalian. Kenapa Pak? Karena yang namanya sabar itu biasanya cuma di awal-awal saja. Setelah berlalu masa, sudah ringan. Kalau awal kena masalah, di situ berat-beratnya di situ. Makanya persis seperti yang disabdakan oleh Nabi, as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika goncangan yang pertama. Itu berat Pak. Ketika goncangan pertama itu berat. Tapi kalau sudah berlalu hari-hari, semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Misalnya dia dapat musibah Pak, ada sebagian dari keluarganya yang meninggal, dia bersedih. Orang yang dia cintai meninggal, dia bersedih. Hari pertama, betul-betul enggak apa namanya, dia bersedih, dia menangis. Bisa jadi dia lupa makannya, dia tidak mau makan lagi karena kesedihan. Ini pertama, hari pertama begitu. Hari kedua bersedih, tapi enggak seperti hari pertama. Hari ketiga, kemudian berlalu seminggu, yang tadinya tidak bisa makan, sekarang bisa makan. Ketika berlalu dua minggu, tiga minggu, yang tadinya tidak bisa tersenyum ketawa, sekarang sudah bisa tersenyum dan ketawa. Kenapa? Dengan berlalunya hari, musibah terasa ringan, ujian terasa ringan. As-sabru inda sodamatil ula, kesabaran itu adalah pada saat goncangan yang pertama saja.
Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mampu dan kita harus bersabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Allah sebutkan di lanjutan ayat. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala musibah-musibah itu menimpa mereka, qalu, mereka berkata, innalillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Makanya itulah kalimat orang sabar, Pak. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya kita ucapkan saat orang meninggal. Kita pahami kan, kebanyakan orang pahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada orang meninggal saja. Bukan hanya itu, dapat musibah bahkan kecil, tersandung batu di jalan misalnya, aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disunahkan mengucapkan itu. Kenapa? Itu musibah walaupun kecil, walaupun kecil. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kalau dia dapat musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ini doa yang dianjurkan, Pak. Kalau kita dapat musibah, ucapkan doa ini, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala kepadaku terhadap musibah yang menimpaku. Wakhlufli khairan minha, dan gantikan ya Allah musibah ini dengan yang lebih baik dari apa yang sedang menimpaku ini. Kata Nabi, orang yang kena musibah lalu dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu dia berdoa dengan doa tadi, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini jamaah sekalian. Nah, makanya ketika kita dapat musibah, hendaknya kita banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi Allah ingin mengingatkan kita. Makanya ulama menegaskan bahwa di antara manfaat kita bersabar di atas musibah, supaya kita lebih menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita lebih menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, betapa banyak, Pak, orang yang baru ditimpa musibah, sakit misalnya, baru dia bisa menghargai betapa nikmatnya itu kesehatan. Ketika misalnya giginya sehat, dia lupa mensyukuri nikmat gigi yang sehat. Tapi ketika giginya sakit, apalagi ketika nyut-nyutan sakitnya, baru dia itu sadar betapa nikmatnya kalau gigi saya sehat. Jadi dengan kita bersabar ada musibah, itu justru mengingatkan kita dan mengajari kita supaya pandai-pandai menghargai nikmat Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau hitung-hitungan, Pak, kalau kita mau hitung-hitungan, kebanyakan manusia apakah lebih banyak mendapat nikmat atau dapat musibah? Kalau mau hitung-hitungan. Atau misalnya kita kasih contoh, kebanyakan manusia itu lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Kebanyakan manusia, keumuman manusia. Kalau mungkin orang per orang bisa jadi mungkin ada. Tapi umumnya manusia lebih banyak sehatnya ketimbang sakit. Dan secara umum lebih banyak dapat nikmat ketimbang dapat musibah dan masalah. Secara umum begitu. Nah, itu kalau kita mau hitung-hitungan. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betullah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Allah itu baru menimpakan musibah, baru menimpakan ujian dan cobaan baru sedikit. Artinya kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang kau rasakan selama ini, itu jauh lebih banyak. Tidak sebanding musibah itu. Nah, ini para jamaah, makanya kata ulama kita, kalau kau ditimpa musibah, ingat nikmat Allah, supaya kita bisa apa? Menguatkan kita untuk sabar. Ya, anggap bahwasanya, oh ini tidak seberapa apa yang menimpa saya ini. Kenikmatan yang Allah berikan masih terlalu banyak. Apa yang dulu Allah berikan, oh masih lebih besar. Supaya apa? Supaya musibah itu terasa ringan, Pak. Beda kalau kita menganggap, aduh masalah besar ini. Nah, oh, dengan kita berkata seperti itu semakin besar masalahmu.
sehingga ujian yang tadinya ringan jadi besar. Ini jamaah sekalian, makanya kita itu belajar ketika dapat ujian, anggap ujian itu ringan masih. Musibah masalah ini masih ringan, belum seberapa. Kemudian kita harus ingat juga bahwa masih ada orang yang diberikan ujian, orang yang diberikan cobaan yang lebih berat dari ujian dan cobaan kita. Ingat Pak, ketika misalnya kita ditimpa musibah, naam, ya, sakit misalnya, naam, maka ingat bahwasanya ada orang yang lebih sakit dari apa yang kita rasakan pada hari ini. Nah, seperti itu, supaya musibah yang kita derita itu terasa ringan. Dan dengan ringannya musibah kita itu, kita mudah melupakannya, tidak mudah stres. Orang kalau kena musibah, Pak, dia pikirkan musibah itu terus, nanti bisa stres. Dan itu menambah musibah di atas musibah, menambah masalah di atas masalah. Nah, ini para jamaah, wabashiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka langsung kembalikan kepada Allah. Kait kita ini milik Allah dan kita semua akan berpulang kepada Allah. Kemudian Allah katakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu, kata Allah, salawat dari Tuhan mereka dan rahmat Allah menimpa mereka. Rahmat Allah, Allah berikan kepada mereka. Kepada siapa? Mereka yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang dijamin petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah. Allah tunjuki dia di dunia dan Allah kelak tunjuki bagi dia nanti di akhirat. Ini ayat, ya, ayat yang sangat besar menunjukkan betapa mulianya, betapa nikmatnya orang-orang yang bersabar atas ujian dan cobaan yang menimpa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian ayat yang ketiga, beliau sebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya saja akan dicukupkan balasan pahala orang-orang yang bersabar bi ghairi hisab, tanpa batas. Ini kembali menerangkan keutamaan orang sabar itu, Pak. Ulama menyebutkan secara umum amal soleh yang kita kerjakan, satu yang kita kerjakan Allah lipat gandakan menjadi 10, kemudian dilipat gandakan menjadi 700. Itu secara umum, Pak, semua amal soleh, mau sholatnya, mau sedekahnya, mau puasanya, mau birrul walidainnya, mau berbuat baiknya, mau menolongnya, semua perbuatan baik Allah lipat gandakan menjadi 10, bahkan 700 kali lipat. Artinya masih apa? Masih ada angkanya, kan? Masih ada angkanya, 10, 700. Tapi kalau sabar, kalau sabar, apa kata Allah? Bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Berarti berapa, Pak? 10, 50, 700, 7000, tidak kehitung. Itu maksudnya, bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disinilah kemuliaan orang yang mampu bersabar itu. Karena memang intinya kesabaran. Kita tidak bisa beribadah kalau kita tidak sabar. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat kalau kita tidak sabar. Kita akan berkeluh kesah kalau dapat musibah kalau kita tidak bersabar. Dengan kita bersabar, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala yang luar biasa, tanpa batas. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari sanalah orang yang beriman itu selalu bahagia, Pak, kehidupannya. Tidak peduli dia ada masalah, tidak ada masalah, bahagia terus hidupnya. Sampai Rasulullah takjub dengan orang yang beriman itu. Kata Rasul, ajaban li amril mu'min,
sungguh hebat, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkaranya orang-orang yang beriman itu, kata Nabi. Kenapa? Kullu umurihi khair, semua perkaranya baik, semua urusannya baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu semua hanya didapatkan bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana itu? Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia dapat kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, dia bersyukur, maka kesyukuran itu baik bagi dirinya. Wa idza asabathu darra'u sabar fakana khairallah. Dan apabila dia mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang menyulitkan dia, membuat dia menderita, apa yang dia lakukan? Sabar, dia bersabar. Fakana khairallah, maka dengan kesabaran itu baik bagi dirinya. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai Nabi SAW takjub dengan perkaranya orang yang beriman itu. Sebab semua urusannya adalah kebaikan. Dan itu semua tidak kita dapatkan kecuali bagi mereka-mereka yang bersabar. Yang terakhir jamaah sekalian, sebelum kita menutup majelis kita, bahwa ingatlah, amalan yang mengumpulkan kesabaran, amalan kesabaran seperti yang pernah kami ingatkan, adalah amalan puasa. Nah, puasa yang insya Allah ta'ala tidak beberapa lama lagi kita, tidak sampai 3 bulan lagi puasa Ramadan akan datang. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma al-hikna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, masukkan kami dengan bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Ulama mengatakan bulan Ramadan itu syahrus sobar, bulan kesabaran. Kenapa Pak? Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan kesabaran? Karena memang di situ kita disuruh banyak-banyak sabar. Puasa disuruh sabar. Ketika ada orang mengganggu kita, ingin mengajak kita berkelahi, mencemooh kita, kita disuruh sabar. Syahrus sabar, itu bulan kesabaran. Allah ingin melihat kita, apakah kita mampu mengejar target la'allakum tattaqun itu, agar kalian bertakwa kepada Allah. Diuji memang kesabaran kita, iya, diuji memang dengan kesabaran kita, dengan kita berpuasa. Nah, ini ujian 1 bulan kita berpuasa, luar biasa ujiannya. Nah, diuji ketaatan kita kepada Allah, diuji apakah kita sabar dalam meninggalkan maksiat, diuji apakah kita tahan dengan menahan lapar dan haus itu. Nah, makanya puasa itu adalah yang mengumpulkan 3 macam kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima segala takdir dan ketentuan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesabaran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang dikatakan dalam Quran, minas sabirin wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar itu. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.